Persib Bandung kini mulai bersih-bersih skuad di barisan pertahanan untuk menatap Liga 1 musim 2023. Hal ini tentu tak lepas dari performa beberapa punggawa Persib Bandung yang tampil tak semestinya. Bahkan hal tersebut membuat Persib Bandung kian terpuruk dalam beberapa laga di akhir musim. Salah satu nama yang disorot kini adalah Victor Igbonevo. Pemain 37 tahun tampil kurang apik di barisan pertahanan Persib Bandung di era Luis Mia. Akibatnya, Victor kerap menjadi penghias bangku cadangan semenjak masuknya Luis Mia. Tercatat Victor hanya memainkan 15 laga musim ini dan mengemas 2 kartu kuning, dan kabarnya ex-timnas Indonesia itu akan didepak dari Persib Bandung. Satu klub yang tertarik memboyong Victor Igbonevo di bursa transfer kali ini adalah Rans Nusantara FC. Tak cuma Victor, gelandang kesayangan Bobotoh Abdul Aziz juga masuk dalam radar Rans Nusantara FC. Kabar merapatnya Victor dan Abdul Aziz ke Rans dicuitkan akun gosip bola di laman Instagramnya. Victor Igbonevo dan Abdul Aziz dikabarkan diminati oleh Rans Nusantara FC, tulis gosip bola. Life is a nuisance, life's a nuisance.